Barongsai itu kan selain kita identik sama Barongsai, kita juga identik sama kue keranjang. Keranjang, ini enak loh. Ini enak banget. Kue bulan. Kue keranjang ini. Oh iya. Kok kue keranjang? Keranjangnya di mana, Pak? Kenapa kue keranjang? Karena pas matang dia taruhnya di keranjang. Iya, bagus tahu dia. Nah, biasanya kan kalau kue keranjang itu kan dimakan pas hari Imlek. Di mana-mana chef tuh kalau ada ngomong ambil kerja. Entar dulu, Mas, tahu dulu dikit. Ngasih tahu dulu dong. Lama, dia kerja lama. Aku lupa. Lu bisa diam enggak? Bisa diam enggak? Apa namanya? Meja Anwar, mampir yuk. Tak dulu, tak dulu. Kok kayak Mama Ami? Perasaan itu MNC TP. Kok mampir itu kan acara Mama gue. Biar pada mampir ibu-ibu semuanya. Nah, oh, jadi mampir. Hari ini aku mau manfaatin itu. Oh, jangan mampir deh, keranjang. Mampir mah. Meja Anwar, minggir yuk. Gak ada yang nonton dong. Bener, War. Cuman gitu. Gimana, gimana? Bikinin meja dong, Meja Anwar. Ya, Langsung aja nih. Jadi bahan-bahan itu kenapa aku bikin ngaplikasiin kue keranjang? Karena kue keranjang itu kadang ini loh, suka udah keras. Lu bisa diem gak sih dari tadi? Udah. Dengerin dong, ini gak ada wibawanya banget jadi chef. Satu-satunya chef yang gak punya harga diri nih. Iya. Lu juga sih lagi. Hormatin dong lagi masak. Udah. Ya udah, makanya jalan aja cepetan. Jadi bahan-bahannya itu kita ada ubi ungu. Kue keranjang. Yang udah potong-potong, ada susu cair. Boleh nyobain gak? Boleh, Bu Ayu. Telur. Hei! Jangan main sontok aja, aja. Perasaan saya yang enak, lagi nyungsung ngambil kue kayaknya beletak aja di belakang. Yang... Kasih ampau, Bu Ayu. Lu yang ngajarin, pantesan. Oh, dia minta ampau, kasih. Ini galak amat sih, mau kawin ya? Udah. Sambil, Bu Ayu. Sambil kita masak. Bu Ayu, lo ngasih yang depan doang. Oh, iya. Udah, Ayu. Lu bisa. Ada kesedihan. Digigit. Tarik. Sutil. Emang ini terus, sutil, kita masukin tepung terigu. Masukinnya kemana? Masukinnya ke dalam bowl. Oh, jadi bowl. Ini mau bikin apa nih, Nel? Kita namanya bikin uli goreng isi kue keranjang. Ubi goreng isi kue keranjang. Salah, Pak. Dikata uli. Masukin telur. Terus masukin kuping. Masuk lagi. Bude, kita masukin susu. Susunya cair. Susu cair. Bukan susu kental. Bukan, kita aduk-aduk seperti ini. Ukurannya berapa aja, War? Ada, ntar. Ukurannya ada yang 39. Kalau pemirsa di rumah mau lihat ukurannya ada di bawah ya. Apaan di bawah mana? Di bawah meja? Di bawah sini nih, ini. War, ngaduk. Apa bedanya ngaduk pakai sendok sama ngaduk pakai adukan? Kalau aduk pakai adukan, itu dia supaya berbuih, Bu Ayu, kayak buat bikin cake. Kalau ini misalnya pakai sendok, dia biar bercampur rata aja. Abi ngapain Abi? Lagi ain. Abi gak boleh ain sama jauh-jauh. Abi mainnya ini aja. Udah halus sampai halus. Sampai dia tercampur rata. Terus? Kelar. Ini kita sisihin. Terus kita siapin ubi. Ubinya udah dipotong? Ubi udah dipotong. Potongnya berapa senti kira-kira? Potongnya 2 sentian. 2 senti. Bentar, perasaan gue gak enak. Dan gue pakai rok. Kirain gue pakai rok, dia nunduk-nunduk. Deh, kita masukin kayak gini. Oh, jadi kayak burger gitu, Bar. Terus ditekan. Ditekan biar dia nempel. Oh, ditekan. Udah kayak gitu masukin ke dalam. Ke dalam adonan. Sampah. Terus kita goreng. Sampai matang. Nah, sekarang aku udah punya yang jadi. Tara. Ah, kalau ada yang jadi kenapa enggak dari tadi aja? Tadi aja lu. Ribetin lu. Lo lama-lamain aja, buang-buang waktu lo, langsung aja keluarin. Pak Denny pernah keselak pisau kagak? Kita lihat tengahnya gimana, jadinya. War, itu matengnya sama gak sih, War? Kayak dorayaki. Tuh, ibu cobain sekarang mau aku garnis dulu. Tuh, bagus. Diapain? Digarnis. Garnis apa? Garnis itu di garnis. Garnis lurus sama garis. Digaris.
tampilkan Anwar pakai topi warna ungu. Coba ini kayak suka lo ini lah. Bu Ayu cobain Anwar. Ayo Hai Dewi ya, lagi hamil harus makan yang bagus-bagus ya. Ini mah enak teman, Anwar yang masak jadi agak beda rasanya deh. Lah, saya cobain Pak. Karena Ayu Dewi hamil, saya mau kasih angpau buat Ayu Dewi. Angpau my life. Karena Anwar bagus masaknya, saya kasih angpau. Yeay. Ni hao ma. Karena Denny Cagur rambutnya belum numbu-numbu lagi, saya kasih angpau. Nanti ya. Bentar, si Raffi pakai ngomongin rambut gak numbu. Ngaca! Buat Dede, ya. Tolong deh, kasihin ke barongsai deh, tolong. Iya buat Dede, Kak. Bu Ayu, Anwar, Pak Denny dikasih, saya kok ngasihnya ke barongsai? Ya nanti lah. Ya, Dede ntar aja kan udah gede. Oke, kasih buat barongsai. Ini bisa disajiin, gak cuma buat imlek ya? Bisa buat yang hari Bu Ayu, biarin. Sudah. Buat kapan aja bisa ya? Bisa buat temen ngopi, bisa temen ngeteh, bisa buat temen Anwar makan. Jago ya, kenapa sih dulu di MasterChef kok kalah sih? Ya gak tahu namanya udah kenapa jalan di ya. Dulu masakannya gak enak kali. Ya. Tara udah jadi. Tara udah berdiri. Bayu, ini Bayu udah ngicipin. Ini namanya apa, kue apa? Namanya ubi goreng isi kue keranjang. Oh. This is it, ala chef Anwar.